أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat taufik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana pada malam hari ini Allah Taala ringankan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk dapat hadir di majelis yang penuh dengan kebaikan ini. Amin Allahumma amin. Salawat semoga dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, memberi syafaat kepada kita, Habibuna Muhammad, Imamuna Muhammad, wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Begitu juga kepada para sahabat, keluarganya, serta ahli warisnya sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita di dalam pembahasan kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Di mana kita sampai pada perkataan beliau, wa fil hadis al-akhir, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatur rasuli. Siapa orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia itu telah hilang zimmatullah, tanggungan Allah dan Rasulnya. Kemarin sudah kayaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga salat lima waktu kita. Man hafidha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan. Siapa orang yang menjaga salatnya, salat lima waktunya maupun salat sunnahnya, kanat lahu nuran wa burhanan, maka dia mendapatkan cahaya dan bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan kelak nanti di yaumul qiyamah dia akan lolos, ya najah itu lolos, artinya insyaallah di yaumul qiyamah dia akan selamat. Siapa orang yang menjaga salatnya. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan siapa orang yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan. Nanti di yaumul kiamah enggak punya cahaya, enggak punya juga bukti. Nanti kita ini kan di akhirat dikenal sama Nabi, ya, min athari sujud, karena bekas apa? Sujud kita, wudu kita. Gimana kita mau dikenal sama Nabi kalau kita suka ninggalkan sholat, nggak sholat, waktu sholat tidur, ya nunggu dikasih bangun. Sholat kan kewajiban kita. Jadikan sholat itu adalah kebutuhan kita, karena memang itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala najata, orang yang enggak pernah menjaga salatnya, maka di yaumul kiamah dia enggak akan an-najah. Enggak akan selamat. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang sudah kita sebutkan minggu lalu, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumul kiamah as-shalah. Nanti di akhirat itu amal yang paling pertama akan ditimbang oleh Allah amal sholat kita. Fa in sholaha, kalau amal sholat kita bagus, rukunnya, wudhunya, ya. Jadi kalau kita mau sholat itu wudhunya, bersucinya juga harus bagus, harus sah, baru sholatnya
diterima. Kalau cuma sholat sembarangan ya, wallahu a'lam, Allah saja yang tahu diterima apa enggaknya. Ya. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak sembarangan, asal-asalan saja, maka rusak juga semua amalnya. Amal yang lain itu pada rusak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaumul qiyamah, dan orang-orang yang suka meninggalkan salat ini, kata Rasulullah, nanti di yaumul qiyamah mereka itu akan dikumpulkan bersama siapa? Ma'a Fir'aun wa Qarun. Dia akan dikumpulkan sama siapa? Sama Fir'aun wa Garun, sama Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ini semua adalah musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang termasuk daripada musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama yajibu alaika, sebagaimana kalian itu mewajibkan atas diri kalian, antuhafidhu ala sholat, untuk menjaga sholat kalian. Kita sudah berusaha untuk menjaga sholat kita. Wa yahrumu alaika an tudayyi'ihima, dan kalian itu mengharamkan atas diri kalian dari menyia-nyiakan sholat itu. Kadzalika yajibu alaika an tusaddida ala ahlika wa auladika wa kullu man laka alaihi wilayata fi iqamatis shalah. Maka kewajiban kalian adalah menyuruh keluarga kalian, istri kita, anak kita, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Siapa? Pembantu mungkin. Dan orang-orang yang ada di rumah kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan kita saja mau masuk surga. Jangan kita saja yang mau selamat. Kita sholat, istri dibiarkan nggak sholat, dosa banyak, dosa. Kita sholat, anak kita nggak kita ajarkan sholat, dosa. Kita sholat, pembantu kita nggak disuruh sholat, menyia-nyiakan sholat, kita dosa. Hati-hati, kadang orang memikirkan dirinya sendiri, tidak dipikirkan keluarganya. Apakah keluarganya itu sholat atau tidak? Apakah istrinya sholat atau tidak? Ya, pulang sholat mungkin kita berjamaah di masjid, tanya istrinya, sudah sholat belum? Ya. Nah, kalau istrinya jawab sudah, ya sudah. Nah, mungkin dia bohong, mungkin ya, tidak tahu. Wallahu a'lam. Yang penting kita sudah ingatkan sholat, sholat. Ya. Ingatkan sholat, ajarkan kepada anak kita untuk sholat. Ya. Kalau anak laki-laki bawa ke masjid, ajarkan mereka sholat untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Kalau anak perempuan, ajar dia sholat, ya ikut ibunya. Ya. Dan begitu juga istri kita diajarkan untuk sholat, mengajarkan anak perempuannya supaya sholat di rumah. Sholat di rumah, karena memang hakikatnya sholatnya untuk laki-laki itu alangkah baiknya, afdolnya di masjid. Kalau perempuan afdolnya di rumah. Maka ajarkan kepada anak kita dan istri kita. Maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Kita disuruh jaga diri kita, jangan cuma diri kita, keluarga kita dibiarkan. Naudzubillah. Ya, mau senang sendiri itu namanya. Atau jangan-jangan mau nikah sama bidadari dari surga saja. Istrinya enggak mau dibawa. Ya. Wala tad'alahum udran tarkuha, jangan biarkan mereka itu meninggalkan sholat. Ya, jangan biarkan mereka meninggalkan sholat. Harus ditatar. Ya.
wa man lam yasma' minhum wa yuti' fahadadhu wa aqabahu. Kalau mereka itu melawan, enggak mau dengar, ya, kita suruh enggak dengar, enggak mau sholat juga, ya, kita paksa enggak mau juga, maka hendaknya kita memberikan ancaman, diancam, kalau kau tak sholat, enggak kukasih kau uang. Kalau anaknya uang jajan, kalau istrinya enggak kasih uang belanja nih, enggak kasih uang makeup nih, ya, diancam. Supaya apa? Supaya takut. Memang kadang ini kita ini harus ngancam. Bukan kenapa? Kita ini kadang takut karena diancam. Diancam apa? Kalau kau enggak sholat, enggak taat, masuk neraka kau, dibakar. Makanya kita jadi taat. Ya, gitu. Waghdab, marah kita. Sama siapa? Sama orang yang menjadi tanggungan kita. Kalau dia tidak sholat, jangan dibiarkan. Kadang, oh jangan, saya sayang sama istri saya, enggak mau saya marah-marah. Hey, sayang kamu itu salah. Sayang kita salah kalau begitu. Membiarkan istri kita enggak taat sama Allah itu salah. Dibiarkan, ya, keluar, apa namanya, keluar rumah, apa namanya, seenaknya mungkin. Itu salah. Keluar rumah, Masya Allah, kalau keluar rumah bukan main, makeupnya tebalnya luar biasa, sampai berapa senti. Begitu di rumah, aduh, baunya luar biasa. Kalau dapur, ya, ini hati-hati. Kalau keluar rumah becantik-cantik, tidak ditegur sama suaminya. Tegur, apa ini? Yang cantik-cantik depan saya aja, tidak usah di luar. Ya, cukup kita yang lihat. Itu. Diajar istri kita, anak kita, keluarga kita. Wabil khusus dalam masalah salat. Kalau dia tidak dengar, waghdab alaihi, marah sama dia. Asyaddu wa a'zamu. Kau marah itu lebih marah daripada apabila law atlafa malikun. Kalau seandainya barang yang kamu sukai itu dirusak sama orang. Misalkan mobil, ya, mobil ditabrakkan, misalkan, marah nggak kita? Kita punya mobil, ada orang mungkin apa namanya dirusak sama orang, kira-kira marah apa enggak? Marah, ya kan, Bib? Iya. Untung saya belum punya mobil, ya. Tabrakkan orang marah. Begitu juga kita marah sama keluarga kita. Kalau dia tidak melaksanakan sholat. Fa illam taf'al dzalika kunta minal mustahiina bi huquqillahi ta'ala wa bi dinihi. Kata Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad dalam nasihat beliau kepada kita, maka apabila kalian tidak memarahi istri kalian, anak kalian ketika mereka meninggalkan sholat, maka kalian ini termasuk orang-orang yang menghinakan agama, hak-haknya Allah, menghinakan haknya Allah, menghinakan syariat Allah, dan menghinakan agamanya Allah. Kata Al-Habib Abdullah bin Al Haddad. Waman aqabatahu wa ghadabta alaihi. Dan barang siapa yang sudah kau marah, sudah kau ancam, sudah kau marah juga, tapi tetap enggak melaksanakan sholat, ninggalkan sholat, walam yatamatsal fa'abadhu anka, maka jauhkan dari engkau. Kenapa? Karena enggak ada kebaikan dia. Kenapa? Enggak mau dikasih tahu. Watrudhu minka fa innahu la khaira fihi wala barakah. Kenapa? Karena nanti kehidupan kita ini enggak akan berkah. Ya. Punya istri enggak mau sholat, nah, cari lagi yang mau sholat. Ya. Nanti kena serang pula nanti pulang. Ya. Wala barakah, enggak berkah hidupnya orang, ya. Rumah tangga yang tidak saling ingat mengingatkan itu enggak berkah.
hidupnya, rumah tangganya tidak berkah, ada saja masalah itu. Ya, Ustaz Ali senyum-senyum sudah dia, tidak berkah kita. Makanya istri kita harus ajarkan sholat, suruh sholat, tanya terus pokoknya. Pulang kita sholat dari masjid, sudah sholat kah? Nah, kalau bilang sholat, sholat sudah, alhamdulillah. Ya, ya. Tahrumu muwalatu wa mu'asyaratahu. Kenapa haram kita sama mereka? Dekat sama mereka, kata beliau, dekat sama mereka, bergaul sama mereka itu haram. Tahrumu, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena ada kebaikan sudah. Tidak mau sholat. Watajibu mu'adatahu wa muqata'atahu. Kita wajib putuskan hubungan sudah. Ya, wajib putuskan hubungan. Kenapa? Wa huwa minal muhaddina lillah. Karena dia itu musuhnya Allah. Ya, dia musuhnya Allah. Jadi untuk apa lagi mau dipertahankan? Kalau tidak mau sholat, enggak mau didik. Tapi selama masih mau kita ajar kebaikan. Oh, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat kita. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa mendidik anak istri kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.